Halo guys, kembali lagi di channel Mr. Black Manja. Jadi kita balik lagi nih di server HVFN Roleplay Server. Jadi kali ini Pak Inaho nih yang punya servernya mau ngadain karmit di pantai. Jadi kita ke garasi dulu ya. Kira-kira kita pakai mobil apa nih? Wah, masih random. Nih gua ada Lexus RC 350, ada 850 CSI, cuma ini nanti gua kasih ke Aldi. Ada BRZ, ada M5, Shelby, ada Bugatti Veyron, dan R35. Tapi kayaknya gua sih maunya pakai R35. Asik soalnya. Soalnya dia fitment-nya udah pas sih. Cuma kayaknya peleknya nih harus gua ganti kali ya nanti. Aduh, gua udah berapa pantu tadi. Nas, ayo Nas, berangkat Nas. Gua menentu menin gua pakai ini apa Mercy. Itu aja cuy, cakep cuy. Bentar, gua chamber mobil gua dulu. Gua fitment ini mobil yang Inaho nih. Kayaknya chamber 150 kali ya sih. Gua mau minta tolong Pak Inaho. Pak Inaho, Pak Dandi, Pak Dandi. Oke, nanti kita ke pantai itu cuci mobilnya. Ada mekaniknya soalnya kotor nih, kurang kinclong. Kayaknya karmit di Dufan ya. Buru cuk. Sabar, sabar gua masukin. Tuh lihat Inaho bawa Ferrari apa tuh? Aduh, Ferrari Enzo itu, cuk. Kemarin dia pakai itu tuh, cuy. Ferrari Enzo itu cuk, cuk. Rasanya gua mau bawa Veyron gue. Janganlah kita yang kita GDM aja ya, GDM aja ya. Yo, halo European. Ayo, lama ah. OTW cuy. Pak Inaho kenapa kesini? Ya, Oh, showroom baru. Wah, mentok cuk. Gila. Terlalu pendek ya. Mobil gue. Lampu gue diganti dong, jadi biru. Oh, Pak Dandi kayaknya lagi memperkenalkan showroom tuh, showroom baru. Ayo Pak, ke Makarmit Pak. Ayo. Ayo. Gue parkir dia pergi. Wah, anjing. Dia ngebut cuk. Iya. Pasti udah rame nih. Wah, pasti. Wih, banyak tuh cuk. Udah ada banyak tuh. Ada 370 gue tuh yang gue jual. 370 tuh yang mana sih? Ini Fairlady 370 Z. Yang gue jual. Iya, ya, Calvin yang beli. Iya, sekarang Calvin. Wah, gue kalau bawa supercar gue parkir di sebelah Enzo nih. Cuma gue minder ah. Gue gak mau parkir, di samping Enzo. Sini aja, kita berhadapan sama dia. Wah. Wah, lihat engine bay Enzo-nya cu. Ngeri banget ini. Guns parah sih. Ngeri. Wah, Evo cu. Eh, ini ada Evo, cuk. Evo kuning nih. Nas, Yunus. Evo berapa? Ini Evo nih. Evo 6. Warna kuning, wah, guns parah, cuk. Jagun punya. Wah, engine bay-nya, cuy. Ini kenapa ini mobil, cuy? Ya elah, ini pecah. Ya elah, rusak. Ini mau karmit apa gimana ini? Ini karmit. Karmit berhadiah, karmit berhadiah. Mau karmit apa gimana ini? Rusak begini mobil. Pak Jabun, iya, itu Evo punya bapak ya? Wih, ini ada Fairlady gua nih, geng. Ini enggak karmit enggak? Jadi ini dulu Fairlady gua nih. Saya kemarin juga ada Evo 3037. Nih Enzo. Pakai lah apa Evo, masa enggak dipakai? Enzo. Ini ada Supra nih. Ada tuker. Siap. Sama 2JZ ini mah ya. Mantul. 2JZ boy. Keren Pak mobilnya Pak. Mantap. Wih, ada yang 4 GTS lagi nih kayak Yunas nih. Apple. Wow, keren. Ini Supra nih. Eh Nas. Itu dong, tunjukin bagasi lu dong. Ah iya. Tunjukin bagasi lu dong. Nih guys, lihat nih guys. Gila, Supra di tengah-tengah. Wah, nih duit dari mana nih? Duit merah nih. Duit merah nih, duit haram nih. Hah, kenapa dibawa-bawa nih? Duit dari mana nih, Nas? Pak Dandi. Sini. Ya, kenapa? Nih, ke belakang kenapa? Nih. Ada uang haram, Pak. Wah, saya enggak mau. Ini nih, tuh lihat. Tuh, di bagasi tuh. Itu tuh, Pak. Wah, mafia nih, Pak. Waduh, mafia ini. Mafia nih, Pak. Mafia nih, Pak. Topi merah nih, Pak. Oh, ya mau ya. Bapak, Sultan sekali. Iya nih, duitnya dibawa-bawa ini. Gila,
jelas. Mantap ini. Mana? Wah, ini ada BRZ putih. Ada BRZ putih, cu, sama kayak gue. Oke, sore-sore nih, gengs. Melihat sunset. Mantap. Halo, Bang. Halo, Bang. Halo, Bang. Halo, Bang. Keren banget, Bang. Bang. Wah, siapa nih pakai 850 CSI? Punya gua kalau lampunya merah pasti keren banget anjay. Mobil kan. mobil klasik nih. 37. Ini apa nih? Boxer, boy. Standar. Ini apa nih? Gua enggak tahu. Sini S2000 nih. Standar kayaknya. Wah, V12, boy. This is good. Wah, ini cup-nya kenapa tuh jatuh nih? Rex 7 nih, retari. Supra 2JZ. Oke, BMW standar. R35 juga. Ya, R35 lah ya. M-Power. Kayaknya kalau yang menang modifan bagus dari berani Bernard enggak? Sedikit pakai Ferrari. Berani lah. Wah. Ayo Bernard, Bernard. Bernard. Bernard, Bernard. Oh, itu Hikaru punya. Bernard, Bernard. Iya, iya, punya Hikaru itu. Wede. Tapi enggak ada asapnya nih. Oh, asapnya kayak knalpot diesel, Pak. Hitam, Pak. Knalpot ini, Pak. Ini dikitnya full Faris, Pak. Full Faris semua, Pak. Yang disentuh itu, Pak, yang ya udah gua skip ya. Oh, ini nih mobil GTR nih. Ini bentar. Saya bukain bentar. Manja, Pak. Oke, boleh. Keren banget mobilnya, Om. Ada perubahan apa nih di GTR-nya, Bro? Ya, jadi ini Nissan GTR R35 nih. Dia pakai body kit Rocket Bunny ini, Pak, yang V1 ini. Terus pakai spoiler dia. Terus velgnya pakai tuner nih, Pak. Ini bukan Rocket Bunny, cuy. Ini Rocket Bunny kan. Liberty Walk. Oke, Liberty Walk. Astaga, aduh. Salah. Gimana sih Bapak ini? Pak. Saya lupa, Pak. Oke, okay, Pak. Lanjut. Oke, okay, terus ini di dalam gimana, Pak? Ini pakai turbo ini, Pak. Dia. Udah turbo, Pak. Okay. Turbonya pakai CTS turbo ini, Pak. Gila ya. Waduh. Iya, ini sekitar 1000 HP ini, Pak, dia. Siap melawan Ferrari Bapak ini. Wah, Ferrari saya emang enggak ada apa-apanya, Pak. Oke. Okay. Oke. Ya begitulah, Pak, dengan chamber look ini, Pak. Cuma untuk fitment aja nih mobil, Pak. Oh, ini buat asli buat kontes. Iya, jadi buat kontes aja nih, nggak buat kencang-kencang, Pak. Pelan-pelan aja. Mantap, Bro. Yo, yaudah, next ya. Siap. SDM lagi nih. Woi, mantap. Wih, nih. Woi, mantap kali nih kali orangnya nih. Yo, mantap betul. Yo. Jadi gua kira tadinya Rocket Bunny. Gua baru sehari pegangin ya. Ceper. Untung tadi gua enggak bawa BRZ gua, cuy. Kalau enggak kembar tuh. Stir. Kenapa? Ini BRZ ada yang putih juga, cuy. Kalau enggak kembar gua. Wah, R34 nih. Cucu RB26-nya. Gila, ini detail banget nih turbonya, cuy. Mantap. Nyesal juga gua enggak ngambil R34 ya. Iya, mantap, cuy. Oke, buat GDM. Best GDM. Best GDM jatuh. R36 warna merah. Ye, saya Pak. R35, Pak. Oke. Saya Pak R35, Pak. Best GDM, Pak. Mantap. Ye, enggak sih di sini enggak ada ya kayaknya. Ada itu, Pak. Euro jatuh kepada M4. E46 wagon. Selamat. Wah, mantap wagon, cuk. Wagon. Mantap. Wagon nih. Wagon. Rambut gua botak bertumbuh ya besok nih, tumbuh nih. Berdasarkan voting live saya ya, Oke, Pak. Menangnya adalah wow, hujan pak R8 BRZ ya. Oke, untuk pemenang bisa hubungi saya setelah ini ya, 5 menit lagi. Oke, Bapak. Oke, terima kasih semuanya. Okay.
menang. Jadi MPS dia. Hujan-hujan bubar. Bubar. Ikut Enzo karena saya juara. Wah, gila pada bubar, cuy. Lagi arep, duitnya arep. Santai. Best GDM, gak nyesel bawa GTR. Aduh, GTR LB. Kebalik gua kira tuh yang LB itu ini gua, BRZ gua. Makanya tadi gua bilang ini RB, Rocket Bunny. Taunya LB. Salah gue. Pas kan, mantap fitmannya cu. Cuma kaliper nih gua baru sadar nih belang warna hijau. Suwe. Mantap. Jadi akhirnya gua Karmit juara bawa ini nih si R35. Cakep juga ya. Wah, R370Z. Cuma nanti nextnya gua mau modif nih si ini. Tuh kalipernya belang gitu. Bete juga dilihatnya. Untung tadi gua nggak bawa BRZ ini. Lu tau kan tadi ada BRZ putih juga tuh. Gila loh. Bisa kembar kalau nggak. Nah, BRZ putih. Tadinya gue pengen bawa Veyron nih buat ngelawan Enzo. Cuma udahlah ya. Jangan. Ini ada Selby, gue ada Masokar juga. Bisa Willy. Kalau kalian lihat follow Instagram gue, pasti kalian tahu. Terus ini juga nih, si Lexus nih kalau distance juga bagus. Cuma nanti kayaknya mau gue ganti dulu nih velgnya. Kayaknya belum cocok ya. Coba kita lihat dulu deh. Oh, cocok dulu ya. Kita masih lihat dari velgnya, dia nongol apa enggak? Kalau nggak nongol kurang cocok. Oh, nongol cu. Mantap. Oke guys, so sampai sini aja videonya. Jadi kali ini episode-nya kita Karmit terus menang. So thank you for watching. Don't forget to like, comment, subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya di server HVFN Roleplay. Bye-bye.